pemirsa RCTI, terima kasih setia bersama kami di sini di Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. 11 peserta ada di hadapan kita. Mereka sudah melakukan tugas yang kami minta. Dewan juri pun sudah menilai atas penampilannya. Kak Irfan akan menyebutkan beberapa nama untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Zuhra. Selanjutnya maju ke depan, Harun. Selanjutnya, Kak Irfan minta maju ke depan, Husnul maju ke depan. Yang lainnya aman. Pada orang tua dari Zuhra, Harun dan Husnul, silakan temani anak-anak. Ini dia tiga nama yang diperhatikan oleh dewan juri. Ada Zuhra, Harun, dan Husnul. Ada beberapa alasan kenapa mereka harus berdiri di posisi belum aman. Kak Irfan akan membacakan komentar dari dewan juri dan keputusan untuk hari ini. Dan hasilnya adalah... Yang pertama adalah Zuhra, 9 tahun dari Sidra. Tadi kamu sempat tersendat saat membaca. Kemudian membaca ayatnya dari awal lagi. Hampir saja salah. Mohon perbaiki lagi fokusnya karena bacaan kamu sudah bagus. Selanjutnya Harun, 9 tahun, Jakarta. Harun hari ini saking fokusnya sampai lupa Awud dan Basmalah. Dalam baca pun tadi ada guna, kurang ditekan. Dalam menjawab pun ada beberapa saat menunggu baru menjawab. Selanjutnya Husnul, 9 tahun, Pringsewu, Lampung. Tadi Husnul perlu waktu berpikir dulu sebelum menjawab dan cukup lama. Padahal secara umum bacaan kamu indah. Semoga lebih fokus lagi. Diakui oleh para juri bahwa di tahun ini, di Hafiz Indonesia 2019, kualitas peserta benar-benar meningkat. Bacaan mereka sudah indah, pelafalan huruf dan juga tajwidnya pun banyak yang sudah tepat. Apalagi jumlah hafalan dan juga kekuatan hafalannya. Bahkan Kak Nabila sempat mengatakan bahwa dari cara bacanya, mereka sudah mendekati sempurna. Tapi itu harus masih perlu perjuangan untuk memperbaikinya. Karena kualitas itu pula, kesalahan sedikit pun bisa berakibat fatal dan menyebabkan peserta harus pulang. Apakah yang pulang hari ini adalah Zuhra atau Harun? Bisa jadi Husnul. Zuhra mau pulang atau enggak? Mau di sini? Harun? Zuhra gak mau pulang, kamu saja yang pulang ya. Mau pulang gak? Kalau Zuhra gak mau pulang, Harun gak mau pulang, Husnul, kamu saja yang pulang ya. Gak mau juga. Kak Irfan akan sebutkan satu nama. Zuhra. Kamu... aman. Jangan nangis. Nanti Kak Irfan kasih roti. Ya. Silakan Zuhra. Zuhra aman. Berarti masih ada Harun dan Husnul di hadapan kita semuanya. Ini sudah kesekian kalinya untuk mereka berada di posisi ini. Husnul, suka di sini? Iya. Tapi kalau kamu pulang, kamu harus siap ya. Iya. Mau ngomong apa ke teman-teman kamu? Teman-teman, tetap berjuang ya. Indonesia.
sudah menjadi ketetapan Allah. Kita beri di sini, Nak, ya. Niatkan untuk Allah, ya. Kita pulang ataupun lanjut, ikhlaskan karena Allah, ya. Mudah-mudahan penampilan Husnul selama menjadi peserta Hafiz Indonesia bisa menjadi, bisa mengajak, bisa menginspirasi semua orang-orang Islam dan anak-anaknya ingin menjadi penghafal Quran juga, insya Allah, dan cinta. Terima kasih. Harun tahu kenapa Harun ada di posisi ini? Ada beberapa kesalahan yang Harun perbuat, tahu? Tahu. Dan Harun tahu Harun bisa pulang, tahu? Tahu. Mau ngomong apa buat teman-teman? Ayo bilang. Teman-teman, kalian soalnya nanti sudah berketemu lagi, ya. Tetap semangat, ya. Jangan banyak bercanda lagi, jangan banyak main lagi. Tetap fokus biar Harun enggak bikin salah lagi. Main boleh, tapi ketika lagi belajar, belajar, ya. Siapakah yang harus pulang hari ini? Apakah Husnul dari Pringsewu, Lampung? Atau Harun dari Jakarta? Harun, Husnul, Harun, Husnul, kalian berdua harus pulang bersama dengan teman-teman yang lainnya karena tidak boleh ada yang tidur di studio. Hari ini tidak ada eliminasi, semuanya bisa tampil di esok hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim.